Ikhwatin dan Salihin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini ada tiga golongan manusia yang berbeda-beda dalam hal ibadahnya. Ada manusia yang pertama hanya sekedar mengetahui tapi tidak melaksanakan akan ibadah di bulan suci Ramadan. Sedikit bahkan tidak sama sekali mengambil keberkahan di bulan suci Ramadan. Ada yang kedua yaitu hanya sekedar mengambil sedikit keberkahan dari bulan suci Ramadan. Sisanya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Dan yang ketiga, golongan orang-orang yang full maksimal mengambil keberkahan di bulan suci Ramadan. Semua amal ibadah yang Allah perintahkan, yang Rasulullah teladani, dia laksanakan, dia kerjakan. Demikian 1 menit Ramadan bersama MUI.